nih tentang Blanket Day. Ya, ini kan merayakan hari kemerdekaan. Jadi kita merayakan Blanket Day. Jadi anak-anak nanti kita buat meja jualan. Nanti pada hari Blanket Day itu buka nanti ini mau itu jualannya seperti itu. Jualan modelnya apa maksudnya? Itu yang mas boleh pesan dengan putih. Ya, barang-barang yang harus dijual itu minimal harganya 2-3 ribu, jangan lebih dari situ. Ya, nanti kita di komite yang mengurus. Nanti kita buat berkelompok, ya. Nanti kita buat berkelompok, ya. Nanti bisa lagi. Ini juga meja. Meja isinya orang berapa? Nanti kita komite yang ini. Bu ini tidak suka kalau bergenggeng ya, kalau itu dan ini situ beda, nanti dicampur bukunya kalau nanti ya. Nanti ibu yang paling kreatif kalau bapaknya nanti dikasih payung bu. Nah, payung tengah-tengahnya. Terus nanti kasih spanduk yang kecil aja. Kelompok apa boleh bebas kreasikan. Satu kelompok misal, satu kelompok itu orang 8, orang 10. Ya bu ya, anaknya boleh bawa. Misalnya ada 20 pis satu anak misalnya. Nanti kamu bawa ini ya, Odi misalnya. Nanti kalau jualan-jualan ya, kalau nanti dijajakan gitu. Nah, kami harapkan kerjasama dari ibu nanti bu, ya beli dari anak-anak tadi berangkat semangat. Biarpun ibu suka tak suka, belilah bu, 1.000, 2.000, yang lain juga beli saling ini. Ngajar anak ibu. Secara tidak langsung kita semua menyesuaikan anak yang bertanya, jual beli ya. Nah.